Kepolisian Resort Paser menyalurkan alat pelindung diri APD kepada tenaga medis di 10 kecamatan di Kabupaten Paser Selasa 12 Mei 2020. Selamat pagi. Pagi. Alat corona. Bantuan yang terdiri dari 600 hazmat, 2.750 masker medis, 100 gloves, 9 unit face shield, 2 galon disinfektan, 2 galon hand sanitizer, dan 2 unit alat semprot ini merupakan kerjasama dengan relawan peduli COVID-19 dari masyarakat Tionghoa Samarinda. Kerjasama ini diakui Kapolres Paser AKBP Murwoto bertujuan untuk memberikan dukungan kepada tenaga medis yang saat ini sangat membutuhkan APD karena bersentuhan langsung dengan pasien setiap harinya. Agar kemudian setiap tenaga medis terhindar dari bahaya virus corona. Penyerahan bantuan ini dilakukan pada saat digelarnya apel gabungan Satgas COVID-19 yang dihadiri seluruh unsur Muspidah Kabupaten Paser. Pada hari ini, dari medis yang selama ini berjuang di tengah-tengah wabah bencana ini, karena mereka ini kan yang selalu bersentuhan dengan yang namanya orang yang terjangkit corona ya. Jadi kami kerjasama dengan masyarakat peduli COVID-19 itu relawan Tionghoa Samarinda, mereka memberikan beberapa alat medis itu, yaitu APD sebanyak 600 pis, dan masker medis sebanyak 2.050, SPH, wajah, pemakan, jelas, dan sarung tangan, dan 1.000 pis, dan cairan disinfektan sebanyak 2 galon 10 liter, dan sanitizer kecil itu sebanyak 2 galon 10 liter, dan alat semprot 2 unit, yang mana nanti akan kita gunakan untuk kita salurkan ke puskesmas yang ada di Kabupaten Paser ini. Dina Novita, NMC Borneo.